Harus saat ini selalu harus sudah ditahan, Mas. Itu udah Nah, kalau orang sudah ditahan pastilah tersangka. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, yang pertama-tama kita sudah mendapatkan kuasa secara resmi dari Silviara Lona karena situasi pandemi COVID sehingga memang semuanya protokoler. Ya, tadi sudah sempat kita ke sana dan yang menyerahkan itu akhirnya penyidik. Ya, ke sejarah dan juga dalam penasihat. Ya, kita doakan semoga proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, dari pihak kepolisian tadi kita diskusi bahwa mereka mau menyampaikan untuk press release dulu baru bisa berdiskusi atau sharing dengan pihak penasihat hukum atau keluarga karena kemungkinan itu besok dari kepolisian. Jadi kami sendiri dalam hal ini hadir di sini adalah tujuannya untuk bisa mendapatkan kuasa dulu sehingga apakah ada langkah hukum atau upaya hukum yang kita bisa lakukan, ya, dan nanti kita lakukan. Tapi kan semua ini kan harus ada kuasa dulu kita lakukan oleh pihak kita. Dan akhirnya tadi sudah ditandatangani. Makanya sore hari ini dari pihak kuasa hukum mau menyampaikan bahwa benar, ya, Silviara saat ini ditahan, ya, di Polda Metro Jaya dan tadi juga dalam penasihat dan dia juga sudah memberikan kuasa secara resmi kepada partner hukum Sunan Kalijaga dan partner. Bang, Silviara sendiri tahu nggak sih bang hotel yang buat jadi tempat prostitusi online gitu? Jadi begini, kita tadi tidak banyak membahas tentang perkaranya karena dibatasi karena situasi pandemi ini tidak bisa langsung kontak langsung lama kan, dan kita juga tadi dengan kepolisian juga mereka menyampaikan bahwa mereka menunggu untuk press release dulu karena saat ini polisi juga masih dalam pengembangan penyidikan dan sebagainya. Artinya pasal yang akan dimasukkan apa bang? Itu jadi mereka bilang karena saat ini masih dalam proses tunggu press release-nya dulu ya dari pihak kepolisian nanti mereka yang menyampaikan. Tadi ketemu Cynthia ngomong apa aja bang? Negatif atau positif? Apanya? Menurut petunjuk tes urin. Nah itu belum kita sampai di sana mas. Karena tadi saya juga, makanya tadi saya sampaikan lagi bahwa karena situasi pandemi semua dibatasi, belum bisa kita langsung kontak, langsung bicara langsung dan juga pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa semuanya nanti di press release. Alona status saat ini selalu kan sebagai saksi ditahan mas. Itu udah kalau orang sudah ditahan pastilah tersangka. Oh. Alasan penahanan mungkin dari pihak kepolisian atau bang? Kalau alasan penahanan itu pasti kan kewenangan daripada kepolisian. Makanya tadi kami sampaikan yang penting di sini adalah kondisinya sekarang. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum sudah pasti secara resmi ditunjuk untuk selanjutnya apakah melakukan langkah-langkah hukum terhadap klien kita kan, apakah ada upaya hukum, apakah ada ajukan untuk penangguhan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti setelah press release mas, jadi mereka dari komunikasi kalau bisa besok aja setelah press release baru bisa berkomunikasi secara ini sama pihak PH. Bang, bisa dikatakan bahwa penahanan atau di tempat yang berbeda ketika ada penggerbekan? Jadi informasi dari keluarga juga, dan juga tadi dengan dari penyidik juga bahwa untuk Alona sendiri memang pada saat kejadian itu memang keluarga menyampaikan bahwa tidak ada di lokasi di BSD. Dia datang ke Polda ini karena diminta atau ditelepon oleh karyawannya kurang lebih jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi. Dia baru hadir di Polda Metro. Setelah hadir di sini mungkin dia menjalani pemeriksaan BAP dan akhirnya juga ditahan. Kira-kira jam berapa bang kemarin bang? Jadi kejadian tanggal 16. Kejadian tanggal 16 jam 11 malam. Dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda itu yang di apa namanya di lokasi itu di TKP ya.
tapi sejarah almarhum sendiri konfirmasi dari keluarga bahwa dia hadir di sini kurang lebih jam 2.30 dini hari tanggal 17. Oke. Berarti 17. Berapa orang bang total semua berarti yang tanggalnya kita... tanggal 17 ya? Alonanya. Kalau untuk alonanya tanggal 17 dini hari. Bang, berat asal penahanan apa pun? Mas, saya belum bisa banyak memberikan tentang konten ya, tentang pasal atau dasar dan lain sebagainya, karena saat ini substansinya belum bisa, kita harus diskusi dulu dengan pihak kepolisian, nunggu sampai press release dari pihak kepolisian. Bang, selain Sindiara Alona yang ditetapkan tersangka dan ditahan, siapa aja bang? Jadi begini, kalau yang kita dengar itu kan 3 orang, tetapi yang kita dapat kuasa kan dari hanya dari Alona gitu. Jadi kalau saya, kita dapat kuasa dari Alona, kita bicara hanya untuk Alona saja. Tidak bisa kita berbicara untuk yang lain, kecuali nanti mungkin ke depan mereka berikan kuasa juga kepada kita. 3 orang itu termasuk Sintiara bang, apa beda? Iya, yang kita dapat kuasa itu dari Sintiara Alona sendiri. Bang, apakah dengan penahan Alona ini menuliskan bahwa memang tempat itu adalah posisi Alona seperti itu? Ya justru itu mas, nanti kita akan perjelas pada saat press conference dari kita juga, setelah ada press release dari pihak kepolisian ya. Biar sejalan itu. Bang, itu penggerebekan atas laporan warga atau gimana? Tadi sempat dari penyidik sempat komunikasi bahwa memang itu adalah laporan masyarakat. Berarti tempat itu sudah lama juga ya, Bang? Ini makanya saya biar jelas nanti kita akan press conference secara resmi setelah ada press release. Bang, kondisi alurnya di dalam gimana Bang? Ya, kondisinya sehat-sehat ya, sehat-sehat saja. Tapi karena protokol kesehatan jadi sangat ketat ya. Kalau di bon atau diminta untuk ketemu sama tim itu harus melalui pengecekan untuk protokolnya jalan sangat dari Saudi yang sudah itu aja dulu ya. Oke, thank you Bang. Di mana Bang itu? Surat kuasa aku Bang. Mungkin bang, mungkin bang. Jadi nanti kalau saya puasa supaya enggak ini ya. Kemarin jangan sampai nomor telepon dan ininya ya mas. Oke oke. Mungkin kita lihat ini aja dulu. Ya itu aja bang. Masuk tanda tangan ya. Ini yang ada. Berapa naik lagi bang? Naikin aja bang, naikin bang. Nah yes. Ya, turun tanda tangan ya. Bang, jadi bang, jalan bang. Belas ini bang. Lam bang, kiri kiri. 10 detik. Ya. Kiri bang. Oke, tengah dulu tengah. Tengah gantian gantian. Tahan bang, tahan. Bang, tengah dulu bang, tahan. Tahan. Dulu bang, tengah bang, tengah. Sini bang. Lagi bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.